Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baru-baru ini di Parlimen saya ditanyakan tentang apakah dengan penambahan 15,000 di matrikulasi akan menjejaskan peluang pelajar-pelajar STPM untuk memasuki IPTA nanti. Ada beberapa perkara di sini. Pertama sekali saya jawab, ia tidak akan menjejaskan peluang pelajar-pelajar jurusan sains untuk memasuki IPTA. Pertamanya kerana yang datang daripada matrikulasi hanyalah mereka yang mengambil jurusan sains dan juga segelintir kecil mengambil jurusan perakaunan. Dan setiap tahun memang terdapat kekosongan ramai yang tidak mengambil jurusan sains. Walaupun mereka daripada STPM mengambilnya juga, tetapi pada setiap tahun lebih kurang ada 5,000 tempat kekosongan. Itu yang pertama. Dan bila sebut tentang STPM, kita kena bagikan dua. Pertama, ada yang mengambil jurusan sains dan bilangan mereka ini begitu minoriti, dan majoritinya mengambil jurusan sastra. Bagi yang mengambil jurusan sastra dan kemanusiaan, mereka tidak akan terjejas dengan penambahan di matrikulasi. Kerana matrikulasi hanya di bidang sains mata-mata. Dan lebih daripada itu, bagi tawaran yang kita berikan RM15,000 tambahan itu, takersnya tidak sepenuhnya RM15,000. Jadi bagi mereka yang mengambil STPM, tidak perlu risau. Tempat anda di universiti awam terjamin jika anda mendapat keputusan yang baik, dan anda juga jika untuk bidang kritikal anda melepasi temuduga yang biasanya dijalankan untuk jurusan-jurusan yang kritikal.